Iya sayang. Iya, apalagi mau sarapan nih. Biasa sama Nino. Sayang. Mau lagi dong. Ah. Nanti. Nanti kamu berenang. Aduh. Aku ada ujian. Aku gak bisa jemput kamu nih kayaknya. Gimana ya? Oke, gini aja. Nanti aku coba minta tolong sama Nino ya. Iya, nanti aku kabarin kamu secepat. Pasti. Oke, bye-bye. No. Gue minta tolong dong. Nanti kan Firni mau berenang. Habis itu dia mau kesini. Gue gak bisa jemput, men. Gue ada ujian. Lo tolong jemput dia dong. Ya, agak sorean lah. Bisa gak? Thank you, man. Aku jawab deh. Enggak, cuma disuruh Aldo jemput doang. Oh. Oke. Aku mau bilas dulu ya. Hah? Iya. Iya. Sayang, ini kita udah di jalan kok. Apa sih? Kamu gak sabaran banget. Ya, ntar deh, sabar. Aku juga kangen sama kamu. Dah. Mwah. Boleh berhenti? Kita cari warung, beli air minum, haus nih, ya? Tunggu kan? Mang. Iya, Pak. Air minum, 2 gelas. Har. Air minum, 2 gelas. Ya, iya, Pak. Mang, air minum, 2 gelas. Iya, salah ya. Dua, sayang. Dua gelas. Oh, udah dua.
Mang, sedotannya mana? Sedotan. Gede banget. Ya sesuai dong. Aku panjangan. Berapa? Dua. Harga? Dua ribu. Ya, ya, 2000. Ah, 2000. Ini sayang, 2000. Oke? Dah. Seumur hidup lihat payak mateng pohon. Hai. Thanks ya, Nok. Apa sih? Kok kamu gak jemput aku? Kan aku udah bilang aku ada ujian. Ya aku kangen beneran. Bener, kangen apanya? Semuanya. Kenapa? Nino, mobil Aldo kok gak ada? Kan dia udah kuliah dari pagi. Kuliah? Gak ada telepon dari pagi. Gak biasa. Oke deh, aku jalan dulu ya. Dah. Nino, boleh minta tolong nggak? Resleting aku kebuka, bisa kan? Ayo, please. Makasih ya. Sorry ya kotor. Mencuri tali pocong perawan. Tali pocong harus diambil sebelum 40 hari dari hari kematiannya. Iya. Gua harus cari mayat perawan. Thank you.
aku taruh luar. Mau cucian kotor apa? Iya tuh. Gak percaya sih. Ya udah, masuk ke naik dan lemari itu. Siswi gantung diri 16 tahun. Hah? Ini kan anaknya Om Frans.
Tali pocong harus diambil sebelum 40 hari dari hari kematiannya. Pasti masih perawan. Udah dari tadi, Bang. Sampai kembung di perut. Kalau makan nasi mah boro-boro. Kan duit beli berasnya aja lo nabang kas. Lo nimbang buat kanya aja sewot banget. Sampai sini, gue gak boleh mundur. Gue harus dapat tali pocong perawan. Bang. Pulang yuk, Bang. Anda ngantuk nih. Pulang. Banget lu ngomong pulang. Kita ini di sini kerjanya nungguin di kuburan. Sebab di kuburan belum 40 hari. Nanti kalau ada yang colong tuh mayat, berabe. Caya sama Anda, Bang. Aku yakin. Ini zaman modern. Masa ada orang yang nyolong mayat sih, ah. Gila. Ada-ada aja nih. Kita ini di sini tugasnya nungguin kuburan. Udah titik, bawel, berisik. Emang anak burung beo, berisik. Kemana lo? Dulu ah, ngantuk. Yan, kayak gile lo. Aja pakai dilarang-larang. Mata udah ngantuk, nggak boleh tidur. Kenapa nanti tawa?
si goblok. Bilang tidur dia tidur. Dia kering kuburan dia tidur. Kunang-kunang nemplok di bulan tuh. Itu udah kayak orang mati. Ketika mengambil tali pocong itu, tidak boleh menggunakan tangan, tapi hanya boleh menggunakan gigi.
Kamu kenapa? Oh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Kenapa lo? Nggak apa-apa, beneran. Ya, sayang. Ayo dong. Lagi di tempat Aldo, baru aja nyampe. Ya, gue tungguin si Aldo ya. Kita ketemu di kampus ya. Iyalah, kangen hari gini. Yaudah ya, ntar ketemu di sana ya. Dah. Bentar sayang, gue cabut dulu ya. Hai baby. Hai. Kenapa? Nggak, tumpah sedikit aja robok. Yaudah yuk. Ini ngajakin makan malam, ikutan yuk. Oh ya? Iya. Yuk. Lino, ayo. Udahlah, jangan banyak mikir. Iya deh. Gue ganti baju dulu ya. Gak pakai lama ya. Nino mau? Gua ke toilet dulu ya.
apa? Mau apa? Oh ini disuapin dong. Oh. Kamu tuh jahat banget dong gak? Dalam waktu 1x24 jam, maka orang yang meminum perasan tali pocong tersebut akan jatuh cinta ke kamu. Ngerti? Pasti nih Firni jadi milik gue. Lagi yuk? Enggak ah. Pak. Firni. Hei, si ganteng datang. Apaan? Kan ganteng aja, Nok. Enggak biasanya kamu kesini, Nino? Iya kebetulan aja tadi lewat terus ya, mampir deh. Enggak, aku ngeliat kamu tuh beda banget. Beda banget. Ini mah biasa aja lagi, Fir. Mau aku anterin pulang? Mau, ya. Nino, tapi sebelumnya... Sini dong. Iya, sini. Aku mau. Tapi, kamu... temuin aku sama Aldo. Aku kangen sama Aldo. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya? Yeah. Terus aku sama siapa dong pulangnya? Nino. Come on, Fanny. Al? Hai. Loh, kok bisa barengan sih? Sayang, tadi Nino ke kolam renang. Nah? Jemput kita, sekalian kita nganterin Fanny. Nino? Aku mau ke kamar ya. Aku mau ganti baju dulu. Ntar aku tungguin kamu di sana, oke? No, lu ikutan renang juga? Lu ikutan renang juga? Oh, enggak. Enggak, kebetulan aja tadi gue tuh lewat situ terus ya udah gue ajakin sekalian. Siapa tahu kan dia mau mampir ke rumah biasanya kan. Ya, ya bareng. Pa, sayang. Iya, bentar sayang. Mm-hmm.
percaya sama lo, tau gak? Abis lo, abis lo, abis. Jika tali pocong itu dimusnahkan dengan cara apapun, maka si pemilik tali pocong itu akan menuntut balas. Hati-hati. Hati-hati. Sampai di tempat Aldo nih. Gue langsung ke kampus kok. Ya, dah. Hai sayang. Hai.
Duh. Aldo. Apa lu, Nok? Pocong. Mati lampu aja takut. Cemen banget sih lu. Berisik tau gak lo? No, percuma pintu lo palang-palang kayak gini. Yang namanya setan mau datang lewat mana juga bisa. Berisik tau gak sih lo? Lepasin. Berisik, gue gak bisa tidur. Ya lepasin. Kecil lo ya. Jiwa lo
lo. Hah? No. Kenapa lo? Apaan sih? Kenapa lo? Kamu lihat sendiri kan? Makin hari dia makin aneh. Al. Gimana kalau misalkan kita bawa dia ke psikiater? Kalau aku yang ngajak, dia pasti nolak. Silahkan nunggu di luar. Dari mana tadi? Dari rumah, kampus, atau? Kampus. Langsung aja ke pokok masalah kamu ya. Katanya akhir-akhir ini kamu sering didatengin pocong. Kamu bisa ceritakan nggak asal-muasalnya gimana? Jangan ragu, di sini nggak ada orang lain kok. Dan saya akan merahasiakan apa yang kamu ceritakan. Janji. Nggak mau cerita. Awalnya saya ngambil tali pocong perawan. Lalu? Setelah saya ngambil. Dok, ya. Keadaan Nino gimana sekarang, dok? Kita tunggu hasil lab ya. Oke, makasih ya dok. Tapi kita boleh kan tunggu di sini? Oh, silakan, boleh. Ya. Saya permisi dulu ya. Makasih. Mari. Nino!
Kalau kamu tinggal di apartemen aku, gimana? Daripada kamu tinggal di rumah sendiri. Udah lah sayang, udah. Habis pikir gue. Tapi untung Nino cepat meninggal ya. Coba dulu pikir. Kalau dia belum meninggal, lo yang bakalan bahaya, Fir. Lo bakalan jadi korban dia. Thank you.
kenapa sih? Kamu gak apa-apa kan? Hah? Aku gak apa-apa. Yuk. Tapi... gak apa-apa. Kamu kenapa sih, Al? Kamu gak apa-apa kan? Ada apa, Al? Ah. Gak apa-apa kok. Kamu aneh tau gak? Gak apa-apa. Tapi ngapain lihat ke belakang terus? Gak ada apa-apa kan di belakang? Hah? Apa gak apa-apa kok? Barusan aku lihat pocong, Fir. Pocong? Beneran, Fir. Sumpah aku gak bohong. Aku lihat pocong ada dalam lemari baju aku, Fir. Sayang, hari gini di mana sih ada pocong? Hah? Di mana coba? Di bawah kamu? Di atas kamu? Atau di depan kamu? Udah deh. Tapi, Fir. Udah. Itu cuma halusinasi kamu aja, sayang. Oke deh, aku mau bobo dulu ya. Fir! Firi! Fir! Ada pocong. Mana? Gak ada. Di kamar gua ada pocong, Van. Udah deh.
jangan nangis dong. Sekarang kamu percaya kan? Kalau pocong itu benar-benar ada. Tapi kenapa pocong itu meneror kita? Salah kita apa? Salah Nino juga apa? Aku takut, Al. Al. Aku takut. Udah gak apa-apa kan, Fir? Yaudah. Gue mandi dulu ya. Oke.
HP gue dong, Fir. Pokoknya, bagaimanapun caranya, gue harus bisa dapetin Firni. Firni harus lepas dari Aldo dan jatuh ke pelukan gue. Itu makanya gue harus ngambil tali pocong perawan buat ngedapetin Firni. Aldo. Kamu baca deh. Sekarang semuanya udah jelas. Karena dia telah mencuri tali pocong itu. Tapi Al, kenapa harus kita yang diteror? Kita salah apa? Kamu gak apa-apa kan?
Tenang, tenang. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tenangin. Gue menganggap hubungan kita ini cuma sebagai sahabat, nggak lebih. Dinda, Dinda jangan, Dinda. Enggak, gue pikir selama ini lo tuh sayang sama gue dong. Apa sih? Kamu cerita dong sama aku. Al. Udah, Din, gak usah sedih. Aldo, kalau aku mati, kamu mati juga. Sekarang, aku akan menepati janji itu. Aku punya satu permintaan sama kamu. Aku harap kamu bisa ngerti kalau selama ini aku gak pernah nyakitin kamu sedikit pun, gak pernah. Aku sayang sama kamu, Dinda. Aku sayang sama kamu. Kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Maafin aku, Dinda. Kalau aku mencintai orang lain, ternyata itu bisa menyakiti kamu. Ternyata kita bisa melewati itu semua. Aku minta sama kamu, kamu harus sabar. Kamu sabar ya. Kita ambil hikmahnya.
Clear. Minum ya. Kalian berdua sabar ya. Semoga Nino bisa istirahat dengan tenang dan damai. Biarkan